Ratu Bapak Ibu sekalian, batu peresmian gedung itu biasanya digunakan ketika suatu proyek atau pekerjaan gedung telah selesai. Nah, di samping kanan saya ini adalah salah satu contoh batu peresmian gedung. Ini adalah batu peresmian saat gerai Tangerang Gemilang selesai dibangun. Tulisannya seperti ini, untuk biasanya pakai logo Garuda, kata-kata pembuka dan nama proyek apa. Nah, di sini biasanya ditandatangani oleh pejabat setempat. Adapun dari bahan yang digunakan adalah dari batu granit marmer dengan ukuran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin batu prakasti ini bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian ketika mau buat batu prasasti peresmian gedung. Salam Kancil Lisan.